sesuai permintaannya Rare, sesuai perjanjian kemarin iku, aku mau modif interior sana pelajar yo. Jadi aku udah kedatangan ini dari Jakarta le ya. Dari Jakarta ini loh. Kulit apa? Buaya. Kulit jok untuk sofa, mobil, motor itu ya. Kursi. Jadi itu kayak orang-orang buat sekon kayak interior itu yo. Itu kayak dari ini ya, terus dijahit yo. Nah, kalau kita kan enggak ada busanya tapi dirapikan pakai ini dana pelajar yo. Aku beli ini habis piro 350.000 ah. Yo segituan, makanya nyoba dana pelajar dulu apakah happy boys. Ini terus barang-barang ini le. Jeng kayak orang nguli le ini le. Ini ada busa, terus obeng-obeng, cutter, gunting. Guntingnya mana le sama penggaris le? Kurang diambil lah. Waduh, ketinggalan deh rumah. Terus ini pakai lem. Lemnya ini ya. Lem Raja Wali. Jadi sini ini. Kayak apa itu kastel ya? Ini kita lihat ya, kita buka warnanya apa aja. Semoga Rare seneng ya. Ini 3 meter. Wah, berat sih. Tuh, api ya. Iya kayak cover jok. Iya kayak cover jok gitu. Loh, jadi itu biar mulus kayak ya. Biar gak bletot-bletot. Wadih ini. Tuh. Lu sak mainnya lu. Ya gue beda lah ya. Tapi cukup yuk. Lihat lebarnya. Ini warna krem. Hampir lembayu kali. Sama. Duh. Api apa lagi gitu. Tapi ambil dasbor sama yuk. Kotor nggak nih kono. Sama dashboard ini kayaknya hampir sama ya, tapi ya. Jadi itu kok dilihat ya, enak itu ini dibuat di belakang jok apa gimana, soalnya kan joknya hitam sih. Ini krem, masuk loh ganteng gitu ya wis, ini semoga api hasilnya, semoga boys ya. Itu dana pelajar, nyoba sendiri deh ya. Ini habis tak puter balik, biar enak masangnya. Jadi ini lepas jok lagi. Anu rek, tadi kan tak coba sih. Ternyata itu dipasangi peredam panas kemarin deh yo. Suaranya itu di dalam kabin tidak berisik ya. Mengurangi kebisingan mesin. Jadi lebih enak. Jadi nanti konsepnya ya, Wi. Aman ya. Loh. Habis dipasang ini suaranya enak. Apa dibeli ya, enggak usah yo. Jadi suaranya itu nggak bau banter, nggak harus teriak-teriak ya. Pas ngomong itu enak rek, ternyata rek. Ini nanti itu dikasih ya. Maka nih kayak gini tuh perlu rek dikasih kulit gitu ya, biar bersih lah. Lu lihat tenang, masa gini kurang rapi. Jadi demi kenyamanan Rare itu minta dimodif dalemnya. Terus belakang ini enaknya gimana rek? Krem habis. Lek belakang krem api li. Joki hitam. Yo. Joki hitam soalnya. Bisa. Nah. Sekarang jadi tukang apa li? Coveran wak. Cover. Jadi itu loh rek, cover interior. Yo, tukang interior kabin sekarang. Yes, all roll sembarang kalir insya Allah iso. Tapi ini nih lo, nggak ada bae gue sapi. Apalagi sana bae lo nggak wanteng ta. Dulu inget ya bot tertua nih dulu. Kayak rosok ya, sekarang ya bo. Tambah kayak rosok. Yes, ini tak bersihkan dulu ya. Bersihkan, terus diukur, habis diukur. Dilem Leo. Plafon atas iki nanti ya boleh. Bisa buka ya? Apa menyusul ya plafon atas ya nunggu requestan Rare ya warnai apa ngono? Iya wis, soalnya buka plafon iki agak ribet e. Yo wis ukur saya ya.
ini dilapi dulu, fokus ini cek ya. Ini dulu. Nah, terus apa iki kocok e, Rek? Tutup apa disuwek gini nanti? Kalau ndak engkel ini ditutup. Tapi nanti ndak bisa dibuat konten kayak dalam kabin, misalnya kameranya taruh sini yo. Enggak iso lihat interior dalam interior gitu loh. Pas nyupir misalnya dia nunggu sini CT awet loh yang kita ngecek sendiri deh. Cuman cuman enggak pernah dibersihkan. Ini yo sabuk pengaman ndak ono ini. Belikan. Nah, wis bersih. Wis motong yo nanti gini. Koyo api krem yo. Kan gini kan CP. Ini krem sampai sini, iki ireng. Mana? Sampai atas irengnya. Irengnya sampai sini. Iya. Terus iki kok nyusul ngono, nentukan warna. Apa gini? Ini hitam. Ini atasnya krem elek yo. Yup. Apa separuh gini kan lah, dengkel separuh ini. Set, di sini oranye yo. Oranye, sini biru. Ini proses pengukuran. Ya perek kalau misalnya krem. Kan joki ireng. Dilebino yo. Iya dilebino. Cari ana. Ini yo sing kerja orang dua ya tadi. Sik yo, sik tak naik. Podho beda sepur le yo. Hampir sama ya. Tuh rek, dana pelajar rek. Ini ta. Sini. Sambil wis. Ini agak lebih kan wis. Tarik, tarik. Ini. Yo. Ini. Yo. Semoga api reo. Ibu pepet tau kawaii. Kawaii ya. Sisi kamera ni. Sire, ini tak ukur dulu le ya. Yo wis. Aku lihat di YouTube ibu. Nah. Di link ini berdua le, harus cepat iki le. Ayo. Pokoknya jangan sampai anu. Tapi ku atasi dulu lo. Hah? Atasi dulu ah. Atasi dulu. Kok lah kok anu katut busae. Sepone? Aduh lah kok elek ini anu ne. Sepone. Waduh lah kok elek ini. Si. Sepone elek. Spon kasur iki lo di dipake. Pake is. Dah kan dana pelajar. Ngapain deh kasur iki lo? Gak kuat itu Mas. Gak kuat ah. Ini kan aku nyoba dek kasur ya. Bisa apa kok proses pengeliman gini? Aduh. Eh leh dibantu ya. Soalnya keburu kering gile. Gak orang dua ini aku gak bisa ya. Gini ya pokok dilem dulu gini. Ini trik pengawuran. Insya Allah. Selak kering lo iki. Bisa gini. Nah. Dibantu sih mis. Berdua nih. Biar cepet nih. Ya beginilah hasilnya. Api apa yang lek le? Api ya tapi yo. Insya Allah ya. Insya Allah api ni bisa belum belum. Aslinya itu kan ada kayak busa-busa ni le yo. Yo berisi. Berisi le. Kalau kita kan ni sedang pelajar, ya padanya gini. Sebening rapi nyaman. Oh belindung belindung? Masa belindung? Kak ini belum, belum masih terkunci. Kan ngelemnya kita untuk mengunci dulu gitu. Lihat dulu sih, gimana sih lebih bagus ah? Bagus arek. Nanti kalau ada joki, kan boleh sih. Kelihatan belindung ini soalnya apa itu kainnya anu yo, lungset ya. Hah? Kainnya lungset. Begini loh, contoh ini lungset ini. Bagus-bagus nanti kalau wis kepasang joki. Kan biar nyaman ah, Rek. Aslinya kan di sini koyo ono sing elek nang di sini lho. Koyo opo yo meletek-meletek. Ini nanti sampe bawah iki. Iya iki lho, kamu yo opo sih iki? Gak boleh mah iki. Kok melintung ini anu, opo iku namanya? Pelatih-pelatih. Ada yang karaten. Lembok lem. Lem sih. Ya lemen. Ya ini loh yang kataku yo. Jadi pelatih itu kayak udah enggak rata gini loh. Makanya dikasih spon gini, kasih spon, kasih kulit gini biar rapi.
ini kayak belintung-belintung ini ke sini plate. Yo maklum ya ini truk tua rek. Kalian komen sebanyak mungkin nanti ya. Atas ini gimana ini atas ini? Aku enggak bisa nyepot ini. Ini yang dicepot itu. Ayo. Yo apa kamu gile? Ayo garap sendiri dah. Aduh, iku sing garapno elek lu. Lele. Lu kok iso langsung ditempelkan di 2 menit? 2 menit le. Lu ya ndak kelet ta. Ya tahanan sih di penak ini suwe. 2 menit ta. Keringi. Ya biar maksimal lah hasilnya. Lu kan melorot soalnya si basal ini. Ini start kerjakan dulu rek. Nanti kita lihat hasilnya. Ya kayak gini. Oke ini jadi aku nyoba masang jok yo. Ini kan masih krem gini sih. Belum bawahnya, belum sampingnya yo. Api apa rek? Ini soalnya mau tak putar dulu panas sih. Api ali tapi yo. Coba ya. Apa? Kan tak puterin kok delon aku. Warnanya masuk muka lu. Masuk ah. Belum kelihatan. Tapi masuk apa ora? Masuk. Tapi yo koyo luwe enak le. Apa lu dingin? Lu nyaman. Oh. Enggak apa ya koyo sing. Tapi kelihatan padang ah. Masih. Tolong mukaku yang hitam apa ora le? Iya. Sama aja. Sama aja hitam. Oh, Si. Op. Ayo. Rey. Terus. Api. Kelihatan nggak? Kelihatan. Di kamera kelihatan apa enggak? Jelas. Ada umblung. Masa umblung di sini? Ada umblung. Ini dipotong dulu. Dirapi. Ini ikut mana ini? Oh, ikut sini. Garis aja. Garis. Coba aja, anu karetnya dipasang. Pasang karet gini ya. Gini ya. Tuh. Rapi tadi. Loh kan. Ini sih. Di kamera apa kelihatan? Apa nih? Boisnya. Yang ini kan biar nyaman yo. Tidak kelihatan bulu-bulu ono. Mendingan berarti yo. Iya. Kan nanti ada joki sih. Sini api. Api rek, tenang aja nanti kita lihat hasilnya ya, oke? Okay? Ini tanganku kena lem semua Mas Ian. Ngerekamnya agak sulit yo. Kena lem. Terus ini dot rim kalau beli harganya mahal 1.500.000. Punya kita di Tulungagung. Tahu gitu enggak dilepas yo, dibetulkan yo. Biar kelihatan api juga. Nanti bawa ini kulit yang warna hitam ini ya? Hitam sampai sini ya? Iya sampai dibersihkan sana. Sampai sana juga biar rapi ya itu wis ya sak api ya rapi titik kalian nilai ya nanti makanya aku beli berapa meter sih? 3 meter aku kemarin beli cek rapi dilihat biar enak
cik gak neying-neying besok-besok iki. Bisa. Eh ngerap bengkel lagi. Jangan lupa di-like kali ya, yo. Yo, wajib like. Nah, gini loh, Rek. Ini nanti ini gini. Belum cek rapi ta yo. Mm-hmm. Ini. Mantap ta. Iku kok bawahnya asine api karpet deh. Karpet mie ya. Iya. Mie goreng. Iya. Terus di sini kasih koyok nos-nosan gitu deh. Botol nos. Variasi. Oh, api isi ya. Oke, jadi ya kayak gini prosesnya tadi seperti biasa dilem, terus digunting, diukur biar rapi. Oh, nanti kalian nilai ya. Like sebanyak mungkin kak ya, di share ke bapaknya nanti siapa tahu. Bapaknya punya mobil, oh ini pas kiki aja lo gak rapi, ini ya lo. Iya. Tak bayar, dana pelajar ada ini. Bangkut lo aku. Wajo, tak gak rapi dulu aja li. Ini aku gak berdua sama adik. Tadi ini yang nata adik. Yang etok-etok nata. Yang pura-pura nata aku. Jadi ini udah aku, apa aku kasih ginian ya, biar rapi. Jadi biar gak bonteng-bonteng. Silau-silau. Ya ini, dipotong gini. Ya biar rapi ini dah. Karena pelajar lagi. Coba. Duh, biar rapi dah. Gini lho. Tapi sih. Yo. Jadi gak kelihatan karaten. Wis tak lanjut yo. Wis mau maghrib iki. Mau maghrib. Yo kamera gini lho. Kulu-kulu lho. Capek aku puasa lagi. Puasa harus kerja gini lho. Halo Rek, oke, jadi ini pas hujan deras yo. Ini sudah hampir selesai, tinggal tunggu requestannya Rek. Masalah plafon atas itu warna apa? Enaknya dibuat krem apa hitam? Kalau belakang ini udah yo. Ini enak itu apa yo? Dibelikan karpet aja yo. Yang penting ini tak lapisi gini. Yang beletot-beletot itu tak lapisi. Tadi ku ada insiden nih, anu apa itu namanya limit tumpah ini lagi ya. Ini masih mau naikin kursi yo, nanti gimana hasilnya api tarik karena pelajari ya. Ini dalam kabin kayak gini masian, tinggal itu yo, soalnya ini udah mau maghrib, ini jam 5. Hujan. Mau buka puasa le ya? Yo. Buka puasa dulu. Kita tadi dibersihkan dulu le. Ayo le. Nanti dilihat kursi ini le wis kepasang. Ya, ini sebuahnya ini. Tapi ini udah mau buka puasa. Yang penting interior udah kayak gitu ya. Tinggal ditambahin pemanis. Ngelapo iki le. Ngelukis, ngelukis. Tinggal atas. Tapi kok kelihatan nih le? Lanjut background ini warna cerah. Enggak ada anu nih yo, itu film ini yo. Pasang film yo. Iya. Tapi api apa enggak? Karya anak bangsa, karya sendiri lo, sampai kena lem lo. Berdua ya, aku mbak adikku ngarep dewi. Yang asingnya nongai yang, yo karena yang sih, ya cuma seng nu yo. Jadi gini. Dari sini lele. Kita. Kelihatan tak?
asli ini apa ya? Kok kotor gini? Lule gak gelem kotor ya ditulisi suci ya nae. Ini yang mana sih? Oh ini dulu. Ya apa? Gimana bagus? Abi ya lho. Ini elek. Cuman atasnya belum rek. Gak nutut ini udah mau buka puasa ya. Yang penting wis boys mini. Terus ini sudah aku lapisi jadi udah enggak kelihatan anu ya. Bletot-bletot yo. Ini seharusnya dikasih anu ae. Karpet. Karpet de stok tik ini toh. Yo di TikTok nih Sophie ada. Ini di situ yo. Terus ini hasilnya ganti setir racing yo. Setir racing ini nanti di Telung Agung dicari do trime. Lek misalnya masih ada dipasang, dimodif sendiri ya. Dimodif sendiri. Terus ini rek. Ini sini kok ada yo? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Seharusnya yang ada itu anunya persneleng kopling. Oh, ini yo. Tutup ini ada yo? Ada. Oh, iya, itu sudah dimodif yo. Dipasang lagi ya biar padut yo. Terus ini kan seharusnya ya boleh. Naik ini yo. Nyantol sini lho. Ini yo, nyantol. Ini ya. Iya, tinggi. Aslinya tuh kursi ini tuh gini. Tapi dudukannya ini enggak ada. Yang di kursinya. Yo. Rapi lo. Tinggal atas atas sih yo. Lagi-lagi teh. Coba sih naik le, kon naik oh. Layo. Lo kamu yang naik tak lihat teh. Yang di mana? Ya nyoba pas di sopir sopir. Aduh kok kelihatan nih grek. Aduh kelihatan lagi. Ya api sih. Gimana interiornya warna gitu masuk? Wow, api tapi le. Api ya reo. Tinggal atas sih. Lu mewah sih. Wes. Mewah iki. Guyu ale kok. Alhamdulillah anu ya, pasang warna ini jadi putih. Tuh, jadi putih kayaknya. Putih apa ireng ini? Coba ini, putih apa ireng ini? Ireng. Kamu cahaya di sana kok. Iya. Cahaya itu di sana. Ayo wis. Ini tes suara ya. Suara apakah berisik? Enggak ya? Enggak. Suaranya enggak berisik banget ya. Gak apalagi ditutup. No. No, kedap suara lo. Nah, suaranya enggak banter ya Leo? Coba, maju lah. Maju mundur. Mundur nah. Iya. Tuh suara ini enggak banter. Monggo. Motor. Ini gila. Ini belum dicat lo gini lo. Wis. Kelihatan lah. Itu oh bukan. Suarane tetap suara yo. Berarti ya tak untung rek aku masang ini rek. Jadi kalau misalnya itu pojok itu krim, ya tak ganti, tinggal ngikutin arah-arek, requestan arah-arek yo. Kalau krim kan gini. Tuh, kalau hitam kepin dihitamin tapi dikalepin gini, dipasangin karet. Eh apa? Karpet. Ya karpet. Ya itu, pasangin kok karpet sih, Le. Kulit, kulit. Kalau kepin dipasangin kulit ya tak pasangin soalnya biar agak rapi lah. Tinggal atasnya ini plafon. Itu warna apa kalian komen nanti le, misalnya ada yang minta warna putih gitu le yo langsung tak belikan online le. Oh no. Oke wis yo wis boys.